timnya daripada Kenaban Gaspala 2. Sementara kita kembali lagi ke lapangan, ternyata bola masih dapat dikuasai sepenuhnya oleh Kenaban daripada Gaspala 2 maupun daripada tamu kita Games kali ini yang akan memperkuat timnya. Ya, kali ini bola dikuasai sebenarnya oleh kenapa daripada Gamas. Dengan rasa syukur kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat yang ditonton dan selamat yang nonton Gaspala kali ini. Jebreda. Kali ini apa yang terjadi? Saudara Fahri menggempur pertahanan lawan ataupun pagar-pagar hidup daripada Gaspala kali ini. Poin berubah kedudukan menjadi 1-0. Ada saudara Daya yang akan lepas sudah tadi angkat lagi daripada kembali daripada Gamas. Bungkus kurang tepat kali ini. Menambah lagi kedudukan menjadi 2-0. 2-0 kali ini. Saudara Doyo yang akan melakukan servis dan masih mengambil acak-acak kali ini. Kembali daripada Gamas. Cantik sekali. Pendek saja beletangnya. Kembali saudara Fahri kerjasama. Kurang tepat saudara ini. Tadi akhirnya pindah poin kedudukan menjadi 1-2. 1-2 kali ini. Masih daripada. Sepakat lepas sudah angkat kembali daripada Gaspala. Ini ternyata cepat sekali menghajar si kulit pudar tadi. Poin berubah kedudukan menjadi 3-1. 3-1 kali ini masih daripada Gaspala. Servis kali ini benar saja meletak akan lagi daripada Gamas. Kali ini Gamas mendapat kembalikan. Kembali ada siapa gerangan? Jabret. Pendek saja walaupun lemah pukulan dari pada saudara Fahri tadi, tapi sempat menjebolkan pertahanan lawan daripada Gamas kali ini. Poin berubah kedudukan. Kepala dua kali lepas sudah tadi akan lagi daripada Gamas. Apa yang terjadi? Keluar lapangan akhirnya menambah lagi kedudukan poin menjadi 5-1. 5-1 kali ini Gaspala servis akan lakukan. Saudara cerita dilepas sudah tadi akan lagi daripada Gamas. Ada siapa gerangan? Jebret. Apa kali ini poin berubah kedudukan untuk kenapa daripada Gamas kali ini menjadi 2-5. 2-5 kali ini masih daripada Gamas. Ada siapa gerangan? Penomor punggung pada saudara Henry akan melakukan jumping set kali ini, ternyata masuk di daerah yang kosong tadi. Poin berubah kedudukan menjadi 3-5. 3-5. Ada siapa gerangan? Saudara Jenny akan melakukan set jumping set kali ini. Keras kali ini ada siapa gerangan? Kembali ke Gaspala. Kali ini ternyata saudara Rit tadi menggempur atau serancap tadi menambah lagi kedudukan untuk Gaspala 2. Poin berubah menjadi 6-3. Saudara Fahri yang masih mengambil ancang-ancang jumping serve kali ini keras sudah tadi menurut ke belakang angkat lagi daripada Gamas. Lemas saja tetapi angkat lagi daripada Gaspala. Umpan siapa gerangan? Tanggung saja umpan berisi daripada Gamas. Masih dapat tinggal mereka. Saudara Fahri kerjasama ada siapa gerangan? Tapi sekali Gamas hari ini menurut ke belakang kembali daripada Gaspala. Saudara Adit sudah menunggu di barisan leadback tadi, akhirnya dengan sangat tegas sekali poin berubah kedudukan menjadi 7-3. 7-3 kali ini Fahri jumping serve kali ini, modal pertama dibuang-buang begitu saja kali ini. Pindah poin untuk kenapa daripada Gamas. 4-7 kedudukan. 4-7 kali ini masih daripada Gamas kali ini. Lepas itu tadi angkat kali ini masih daripada Gaspala. Kali ini saudara Adit ternyata bertubi-tubi menggempur pagar-pagar hidup daripada anak-anak Gamas tadi. Poin berubah kedudukan menjadi 8-4. Dari sudah anggap secara pensil tentang angkat daripada Gaspala. Gamas kali ini kalau saja kembali Bangas mengembangkan serangan. Sudah jadi kerjasama crossing kali ini dan lagi-lagi di halau saya saudara Yong tadi. Poin berubah kedudukan menjadi 9 daripada Gaspala 2. Gaspala 2 ada siapa gerangan? Saudara Andri mungkin akan blocker servis dan masih mengambil acang-acang. Pendek saja. Hampir-hampir saja Abah Eke tidak sampai servis. Namun kali ini ternyata bola masuk tepat sekali darah yang kosong kali ini. Yang pas sudah tadi buru ke belakang angkat lagi daripada Gamas. Ada siapa gerangan? Cantik sekali buru ke belakang kembali daripada Gaspala. Jabrera. Tadi ini ternyata nomor punggung 6 dengan tepat sekali saudara Reki menggempur pertahanan lawan. Boyer berubah kedudukan menjadi 11-4. Jauh sekali meninggalkan lawannya kali lepas sudah tadi angkat lagi Gamas. Jebret. Dihalang-halangi kembali daripada Gamas kali ini. Bonus.
lagi-lagi kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak Gambas tadi menambah lagi kedudukan menjadi 12-4. 12-4 kali ini masih daripada Gaspala. Servis kali ini lemas saja datangnya, akan daripada Gamas tangguh sekali kali ini. Kembali daripada Gaspala, umpan ke buka kali ini jebrena. Hari ini lagi-lagi saudara Adit menggembur pertahanan lawan daripada anak-anak Gamas, menambah lagi kedudukan menjadi 13-4. 13-4 kali ini pasti daripada Gaspala servis. Pendek saja tangnya, kata Gamas. Ternyata kali ini cukup menggelegar pukulan yang dilancarkan oleh anak-anak Gamas tadi, menambah kedudukan menjadi 5-13. Kali ini masih daripada Gamas akan melakukan servis juga, yang masih mengambil ancang-ancang. Kali ini ada siapa gerakan nomor punggung 2 saudara Bim Bim yang akan melakukan servis kali ini. Ternyata Reki dengan menggelegar sekali menghajar si kulit bundar. Poin berubah, kedudukan menjadi 14-5. 14-5. Ada siapa gerangan saudara Adit yang akan melakukan servis dan masih mengambil ancang-ancang. Jumping serve kali ini ada siapa gerangan. Ternyata servis yang sangat keras dari saudara Adit tadi berubah lagi kedudukan menjadi 15-5. 15-5. Saudara Adit kali ini servis akan dilakukan. Jumping serve kali ini lagi-lagi servis terlalu panjang di saudara Adi tadi, akhirnya pindah poin untuk kenapa daripada Gamas. 6-15. Gamas kali ini lakukan servis sudah tadi, akan ada siapa gerangan. Adit masih dapat dikembalikan umpan lagi, ada siapa gerang kembali Gamas. Tidak dapat melewati jaring. Poin berubah kedudukan menjadi 16-6. 16-6 kali ini masih daripada Gaspala servis sama sudah dari penuh. Apa yang terjadi? Keluar lapangan terlalu panjang servis tadi, pindah poin kedudukan menjadi 7-16. 7-16 kali ini masih daripada Gaspala servis tadi penuh ke belakang, akan lagi umpan ke depan. Masih dapat. Apa yang terjadi? Keluar lapangan. Ternyata pukulan daripada saudara Fahri tadi menggempur pagar-pagar hidup. Poin berubah kedudukan menjadi 17-7. 17-7 kali ini masih daripada Gaspala. Saudara Doyo lakukan servis tadi mundur ke belakang, arah daripada Gamas. Kalau saja saudara Fahri tadi mundur ke belakang, Gamas kali ini mundur ke belakang. Sebenarnya sama, ada siapa gerangan cantik kali ini masih daripada Gamas. Ternyata dicuri saja oleh saudara Jenny tadi, ternyata tepat sekali mendarat di daerah yang kosong. Poin berubah kedudukan 8-17. 8-17 Gamas kali ini lakukan servis tadi mundur ke belakang, saudara Fahri kerjasama, ada siapa Fahri jebret. Ternyata masuk kali ini, menang. Berubah lagi kedudukan menjadi 18-8. 18-8 kali ini ada siapa gerangan. Kali ini masih daripada Gaspala. Saudara Cep yang akan melakukan servis dan masih mengambil ancang-ancang lepas sudah tadi. Kembali daripada dibiarkan saja bola pertama daripada anak-anak Gamas tadi. Menambah lagi kedudukan menjadi 19-8. 19-8 kali ini Gaspala servis kali ini mundur ke belakang, kembali daripada Gamas. Apa yang terjadi? Apa di sini sumpahkan? Tepat sekali dan ternyata dihajar saja oleh saudara Reki tadi, menggempur pertahanan lawan, menambah kedudukan poin menjadi 28. 28 kali ini Gaspala servis kali ini lagi-lagi kurang tepat mengambil si kulit bundar anak-anak Gamas tadi. Hanya pun saja melihat si kulit bundar terpleset ke pinggir lapangan, menambah kedudukan poin menjadi 21-8. 21-8 guys, saudara deh kali lepas sudah tadi, akan lagi daripada Gamas mundur ke belakang, ada siapa gerangan. Umpan karena saudara Adit di sana. Tapi walaupun lemah pukulan daripada saudara Adit, ternyata terkecoh sang lawannya daripada anak-anak Gamas tadi. Poin berubah kedudukan menjadi 22-8. 28 kali ini dibiarkan saja lagi-lagi. Hanya bangsa anak Gamas tadi menambah lagi kedudukan menjadi 23-8. 23-8 kali ini servis ini lepas sudah. Apa yang terjadi? Ternyata keluar lapangan kali ini.
dan ternyata bola masih dapat dikuasai kuningnya ataupun pindah poin. Saudara Jenny akan melakukan servis jumping serve kali ini, angkat lagi daripada Gaspala. Itu saja muruk ke belakang, ada siapa gerangan Adit. Jepret saja saudara Adit tadi, poin berubah, kedudukan menjadi 24-9 match point kali ini. Benar ke dalam, apa tadi, ada siapa gerangan Fahri, jumping seperti lepas sudah tadi, apa yang terjadi, kembali daripada Agamas, jepret Agamas, dihalau saja sudah tadi, akhirnya habislah pertandingan di set yang pertama dengan kedudukan 25. Terima kasih yang masih eksis di lapangan, ya, dengan mengumpulkan kulit-kulit besi kulit pudar kali ini. Dan sementara kita kembali lagi ke lapangan kali ini, ternyata bola masih dapat dikuasai oleh anak-anak Gaspala 2. Ada siapa gerangan? Saudara Rekia kembali tadi, kembali daripada Agamas, jebret. Ternyata kali ini tidak dapat melewati jaring, kali ini menang. Pecahlah kedudukan untuk Gaspala 2, 1-0. 1-0 kali ini masih daripada Gaspala 2. Saudara Rekia masih mengambil ancang-ancang. Servis Rekia sudah serang. Benar-benar saya bertanya, akan terjadi daripada Agamas. Umpan ke muka kali ini, dan apa yang terjadi? Lagi keluar lapangan, menambah lagi kedudukan poin menjadi 2-0 kali ini masih daripada Gaspala 2. Ada siapa gerang masih saudara Rekker ini, angkat lagi tengah masih daripada lagi terlalu lemah anak-anak Gamas kali ini, dibiarkan saja bola melebar keluar lapangan, poin berubah, kedudukan menjadi 3-0 kali ini masih daripada Gamas ataupun Gaspala kali ini. Mendatar saja bola tanya akan lagi daripada Gamas, masih dapat dikembalikan, kerjasama yang bagus umpan ya, crossing kali ini ada serang Fahri, serang pengumpul pertahanan kembali daripada Gamas, jebret, tidak bisa dikembalikan oleh saudara Doyong tadi. Pindah poin, kedudukan menjadi atau pecahan menjadi 1-3. 1-3, ada siapa gerangan tadi, lepasan tadi pada kelepakan, angkat tadi, ada siapa gerangan kerjasama, oh buruk gabang, masih dapat dikembalikan, kurang tepat kali ini, pindah poin untuk kenapa dari mana Gamas, poin berubah kedudukan menjadi 2-3. 2-3 kali ini, oh ada siapa gerangan kerjasama, serang sana umpan ke tengah, jebret Adit, ternyata, oh keluar lapangan tadi, poin berubah kedudukan menjadi 3-3. 3-3 di set yang kedua kali ini, akan lagi daripada Gaspala. Cantik kali ini gerak tipu yang sangat cerdik tadi, berubah lagi kedudukan menjadi 4-3. 4-3 kali ini masih daripada Gaspala. Serang Doyok selapas sudah tadi, akan lagi kembali daripada Gamas, lemas saja tang, akan lagi ada siapa gerangan, jebret, lagi kurang tepat kali ini, poin berubah kedudukan menjadi 4-4. 4-4 di set yang kedua ataupun kawin yang kedua kali ini, kembali daripada Gamas Jepisim kali ini, serang boy lepas tadi, ada serang Adit sana, jepret Adit, namun kali ini hanya membentur jaring saja, poin berubah kedudukan menjadi 5-4. 5-4 kali ini Gamas lakukan sudah, lagi-lagi saetik deh, tidak dapat dikembalikan tadi, poin berubah kedudukan menjadi 6-4 kali ini, dan bola masih dipegang oleh saudara Jenny, jumping sekali lakukan sudah, lepas sudah tadi, angkat lagi daripada Gaspala, jebret Fahri, dan ternyata keluar lapangan mental kali ini, berubah lagi kedudukan menjadi 5-6, 1 leading lagi untuk menyamakan kedudukan. Lepas sudah tadi, puluh ke belakang, angkat daripada Gamas, jebret. Masih dapat dikembalikan, kembali daripada Gaspala, Fahri, jebret. Ada siapa gerangan, masih dapat dikembalikan saudara Dadang kerjasama, cantik sekali, umpankan lagi, ada siapa gerangan lagi nih. Saudara Reki tadi, poin berubah kedudukan menjadi 6-6. Sama kuat kali ini kedua kenaman untuk bisa lolos ke babak 4 besar kali ini. Lepas sudah tadi, kembali daripada Gamas, dihalau saja oleh saudara Adi tadi, menambah lagi kedudukan menjadi 7-6 kali ini masih daripada Gaspala 2.
kali ini lepas sudah tadi, angkat lagi daripada Gamas tadi, Burki Laban. Crossing kali ini, keras sekali, bukan daripada Sandadana, umparkan lagi, ada siapa yang sudah jadi kerjasama, Gamas, cantik sekali, berputar bola di atas tengah sana Fahri tadi, apa yang terjadi, dihalau saja, kembali daripada Gamas, umparkan ke muka, lagi-lagi, kurang tepat. Alexi Kuhn-Gunnar tadi pindah poin untuk kenapa daripada Gaspala 2-8-6 kali ini masih daripada Gaspala, lemah saja datangnya, akan lagi daripada Gamas, umpan mengukur sadar-sadar tadi, awal saja lagi-lagi kali ini poin berubah kedudukan menjadi 9-6 kali ini masih daripada Gaspal, servis kali ini lepas sudah tadi, angkat lagi Gamas, sudah jadi kerjasama, ada siapa gerangan, sudah rakyat tadi masih dapat dikembalikan, ada siapa gerangan, Adit tanggung kali ini, pendek ternyata gerak tipu yang sangat cerdik daripada saudara Adit tadi, mengecoh dua lawannya di barisan depan, ternyata tepat sekali bola berdarah yang kosong poin, berubah kedudukan menjadi 10-6. Gaspala kali lepas tadi, akan lagi daripada Gamas, umpan kita maksud yang jebret cantik kali, masih dapat di ternyata dibayar kontan, gerak tipu yang sangat lucu sekali poin, berubah kedudukan menjadi 11-6 11-6 kali ini. Sedepan tadi lepas sudah tadi, angkat lagi daripada Gaspala, jebret pun tadi, dan ternyata anak-anak Gamas menghajar si kulit Gunnar tadi, pindah poin kedudukan menjadi 7-11 kali ini masih daripada Gamas yang akan melakukan servis dan masih mengambil ancang-ancang tadi, lepas sudah tadi, angkat lagi daripada siapa gerangan kurang tepat menggempur si kulit Gunnar tadi, akhirnya pindah poin untuk kenapa daripada Gamas. 8-11 kali ini, ya lepas sudah tadi pun ke belakang, angkat lagi daripada Gaspala, siapa gerangan, Adit ternyata saudara Adit dengan keras pukulan tadi, poin berubah kedudukan menjadi 12-8 kali ini. Dan ternyata ada saudara Fahri di sana, servis kali ini, jumping set, cukup keras menuju ke belakang, kembali daripada Gamas, tangan kita tadi sedang kerja sama dengan siapa gerangan, kembali Fahri, crossing kali ini menuju ke belakang, angkat daripada Gasra Dadang, ternyata pukulan yang sangat lebar tadi, tapi sempat trik boleh terjadi poin, berubah kedudukan untuk Gamas 9-12 kali ini masih daripada Gamas yang akan bakal servis dan masih mengambil ancang-ancang kali ini, ada siapa gerangan, serai gue tadi, umpan ada ke tengah, cepat sekali mana dapat dikembalikan, kerjasama ada siapa gerangan, dia berada kali ini, ternyata pukulan yang cukup keras tadi, poin berubah kedudukan menjadi 13-9 kali ini. Dan ternyata bola masih dapat dikuasainya oleh kenapa daripada lepas tadi buruk ke belakang, angkat lagi, lepas tadi buruk ke belakang, ada siapa gerangan, ternyata kurang tepat kali ini, menambah lagi kedudukan menjadi 10-13 kali ini, satu demi satu disuruh ketinggalan. Lagi-lagi kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak Gamas tadi, ternyata tertangkap oleh sang wasit kali ini, menambah lagi kedudukan untuk Gaspala 2, 14-10. Saudara Adit kali ini pun ke belakang, akan lagi daripada Gamas, umpan ke muka, apa yang terjadi, dan keluar lapangan, poin berubah kedudukan menjadi 15-10 kali ini masih daripada Gaspala 2. Saudara Adit yang masih mengambil ancang-ancang, jumping step kali ini keras sekali, mundur ke belakang, apa yang terjadi, dan ternyata tangannya tadi sempat menempel di ranjau, poin berubah kedudukan menjadi 11-15 kali ini. Saudara Dadang pun pakai servis tadi, angkat kedua, ada siapa gerangan, kembali pengganda cepat sekali menghajar sekali benar tadi, poin berubah kedudukan menjadi 16-11 kali ini masih daripada Gaspala 2. Servis kali ini mendatar saja pula tadi, akan lagi tumbang, sudah jadi kerjasama dengan siapa gerangan, lagi-lagi terlalu panjang servis tadi, poin berubah kedudukan menjadi 17-11 kali ini masih daripada servis kali ini Gaspala 2, kesempatan kembali sudah jadi ke saudara Dadang sana, apa yang terjadi, keluar lapangan, namun sempat trik bola terjadi, poin berubah kedudukan untuk kerabat daripada Gamas 12-17 kali ini masih daripada Gaspala kali ini, lepas sudah ada siapa gerangan,
Ternyata saudara Doyok tadi terlalu panjang penggeledahan ke belakang anak tadi. Pindah poin kedudukan untuk kedepan daripada Gamas. Lepas sudah tadi angkat lagi daripada Gaspala. Siapa geran? Parija Breda. Ternyata apa yang terjadi? Hanya dan poin berubah kedudukan menjadi 18-13. 18-13. Lepas sudah tadi saudara Doyok. Angkat lagi kita ngebahas daripada Gamas. Apa yang terjadi? Ternyata pukulan daripada saudara Bim-Bim tadi menggempur pantaran lawan daripada anak-anak Gaspala dua kali ini. Masih daripada Gaspala sudah terbuka terlalu panjang. Modal pertama dibuang-buang bagi saudara-saudara Jenny tadi. Pindah poin kedudukan menjadi 19-14. 19-14 kali ini. Ya, dan sementara kita kembali lagi ke lapangan. Bola masih dapat dikuasai oleh kedapat daripada Gaspar 2 tadi lepas sudah tadi angkat dari sana Jenny Gamas. Namun kali terdapat kelewatan Jenny. Oh, berubah lagi kedudukan menjadi 20-14. 20-14 kali ini masih daripada Gamas kali ini ataupun Gaspar lepas sudah tadi angkat lagi daripada Gamas. Apa itu jadi? Ternyata melebar keluar lapangan. Berubah lagi kedudukan menjadi 21-14. 21-14 kali ini masih daripada Gaspar 2 melapung tinggi bola tadi angkat lagi daripada Gamas. Mundur ke belakang, kebangun lagi serangan daripada Gamas. Kelebek maksudnya pelan saja datangnya kurang tepat kali ini. Saudara Boy tadi akhirnya poin berubah menjadi 15-21 kali ini. 21-15 kali ini Gamas laku servis sudah mundur ke belakang. Ada siapa gerangan? Cantik kali ini, tepat sekali. Legar pukulan dari pasal serap Pahri tadi poin berubah kedudukan menjadi 22-15. 22-15 masih daripada serap Pahri akan melakukan servis. Ya, jumping serve kali ini keras sudah. Mundur ke belakang angka sudah Jenny Gamas kali ini. Tak begitu keras sekali. Akhirnya poin berubah kedudukan menjadi 16-22. 16-22 Gamas kali ini akan bakal servis dan masih mengambil ancang-ancang. Ya, lepas sudah tadi buru ke belakang akan lagi daripada ada siapa gerangan buru ke belakang kerjasama kurang tepat kali ini dan ternyata berubah lagi kedudukan untuk Gaspala 2 menjadi 23-16. 23-16. Ada siapa gerangan? Saudara Reki tadi belakang servis dari belakang akan lagi daripada Gamas menggebur lagi pertandingan kurang tepat kali ini. Oh, merambah lagi kedudukan menjadi 24-16. 24-16 match point kali ini. Kapan daripada Gamas menggebur menggebur lagi pertandingan. Oh, lagi terlalu panjang. Pukulan yang terakhir kali ini banyak sudah meninggalkan lapangan. Akhirnya habislah pertandingan yang terakhir dengan kedudukan 25-16 kali ini. Kami ucapkan selamat kepada